wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Amma ba'd. Qala shaykhuna sahibul fadilah al-alim al-allamah al-shaykh Muhammad Bakhir bin Ahmad Mughni batta'an Allah bi hayatih wa bi ulumih wa bi asrarih fi din dunya wal akhirah. Halaman 41. Maka mendengar alat musik dihapus dengan mendengarkan Al-Quran dan dengan mendatangi majlis-majlis zikir. Bahkan dikatakan oleh sebahagian ulama, satu majlis zikir yang kita duduk di sana itu menghapus atau kafarat daripada 70 majlis-majlis kebatilan. Kita misalnya contoh tadi mendengari musik, maka musik ini ngalih benar dihindari nih. Saruan, pengantin, orang bermusikan. Dan kadang-kadang ada biduannya nang beigalan. Dan maka kita katuju juga mata pina caket maitih. Jadi itu dosa. Itu dosa terhapus dengan kita duduk di majelis zikir. Kita bersyukur kalau kita dipilih Allah untuk duduk di majelis zikir, majelis salawat. Karena itu artinya Allah hendak menghapus dosa-dosa kita, yang mana di antara dosa-dosa itu kita nih katuju duduk di majelis-majelis nang mendatangkan dosa. Jadi orang-orang nang katuju bacatur, bedum itu jangan kulir ke majelis zikir, ke majelis ilmu. Mun badum rajin, duduk badum rajin, duduk bacatur rajin, rajin ni juga duduk ke majelis ilmu, sakira kafarat dosa ni tu, kafaratnya ni tu. Amun bacatur badum rajin ke majelis ilmu kulir, nang mana? Nang sagan kafaratnya tu nah? Nang sagan penghapus dosanya tu mana? Nang ketujuh duduk di pinggir jalan, maitihi nang liwat. Ada bebinian liwat, caget mata. Kadang-kadang marawa, kadang-kadang mengawai, kadang-kadang menggoda-goda. Ya Allah, kadang-kadang tuh. Ujar orang, assalamualaikum, waalaikum sayang ya. Kan itu ngarannya menggayai orang dah. Nang katujuh nang gaya itu tuh nah, rajini duduk ke majelis ilmu, ke majelis zikir, ke majelis salawat. Itu kafarat dosa. Kafarat daripada dosa-dosa nang terjadi di majelis-majelis nang batil itu. Duduk di masjid, duduk di masjid dalam keadaan junub dihapus dengan iktikaf di masjid dengan bermacam-macam ibadah. Kita misalnya guring di masjid, sakalinya pas junub, temimpi naik pohon nyior. Pas keluar santan, sekalinya kada langsung keluar, cakal langsung keluar, kada apa-apa. Ini kada begana, begana. Nah apa? Supan ketahuan orang ya. Supan ketahuan orang keluar misalnya, lalu begana berdosa tuh, berdosa nih tuh. Nah kayak apa kafaratnya? Rancaki itikaf di masjid.
menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas dihapus dengan memuliakan Al-Quran, baik membacanya, baik menciumnya. Kita misalnya ada berwudu, menjapai Quran itu dosa, dosa kecil tuh. Kayak apa kafarat dosanya? Nah harus sesuai. Nah dengan kita mengagungkan, memuliakan Quran, baik kita membacanya atau kita mencium Al-Qurannya. Nah ini kafarat dosa nih. Nang kita rencak terjapai kada berwudu tuh, nah itu berdosa. Dengan cara apa sekira dosanya hapus, terhapus itu? Dengan kita mencium Quran, memuliakan Quran. Itu kafarat daripada dosa kita tersentuh Al-Quran tanpa berwudu. Nah, Quran ini harus tahu hukumnya. Kita ini haram hukumnya menjapai Quran bila kada berwudu. Dan bukan hanya Al-Quran, ini harus tahulah, bukan hanya Al-Quran. Ini rihal, ini mija. Bila niat beulah mija nang ini, sagan Al-Quran, ketika Qurannya ada, maka hukum menyentuh mija ini nah. Ketika Qurannya ada, haram bila kada berwudu. Lemari kan? Lemari. Sagan apa? Sagan maandak Al-Quran. Sagan maandak Al-Quran. Lemari itu. Bila Qurannya ada di lemari situ, haram hukumnya menjapai lemari nang itu bila kada berwudu. Ini banyak orang kada tahu nih. Ini kemuliaan Al-Quran mempengaruhi lawan nang mengiringinya. Bila niatnya sagan Quran, ada Al-Qurannya, haram disentuh bila kada berwudu. Lain kalau misalnya kita beulah mija, sagan apa mija nih? Sagan belajaran. Nah belajaran itu umum. Sagan membaca Quran, sagan maandak kitab, sagan umum, kitab boleh aja kada berwudu. Selain Al-Quran itu, bilas umum, nyaman belajar narain, aku nah, bemija nang kaya ini, biar ada Al-Qurannya, kita kada berwudu, boleh menjapai mija itu. Kita nukar lemari. Sagan apa aja? Sagan maandaki buku-buku narainya. Ternyata di antara buku nang kita andak di lemari situ ada Al-Quran. Kita kada berwudu, boleh menjapai lemari itu. Tapi bila sudah diniatkan untuk Al-Quran, bila niat sagan Al-Quran, ada Al-Qurannya, kita kada berwudu, haram. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena itu, kalau kita melihat nangka itu tuh, betapa mulianya Al-Quran, ada beberapa pelajaran di situ. Lihat kemuliaan Al-Quran tuh. Dengan sebab dekat atau melekat atau diniatkan untuk Al-Quran, semuaan jadi mulia. Bahkan dengan menyentuhnya saja, apabila kita kada berwudu, berdosa. Kulit kambing ketika dikawanakan lawan Al-Quran, dikawanakan dengan Al-Quran, jadi lapik Al-Quran, jadi sampul Al-Quran, dengan hanya menciumnya, karena ini lapik Al-Quran, kulit kambing warane, dengan hanya menciumnya kita berpahala, bahkan jadi kafarat dosa. Kulit kambing,
karena takawan Al-Quran. Takawan Al-Quran. Coba kulit kambing nang kada seberuntung bakawan Al-Quran. Kulit kambing nang takawan dauh dicatuki orang. Setiap waktu sembahyang catuk orang, padahal sama kulit kambing juga, cuma nang sebuting takawan kayo, nang sebuting takawan Al-Quran. Nah, jadi ini hati-hati memilih kawan. Hati-hati memilih kawan. Ma aflaha man aflah illa bisuhbati man aflah. Tidak beruntung orang nang beruntung kecuali dengan bakawan dengan orang nang beruntung. Man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana minal asyrar. Siapa bersahabat bakawan dengan orang baik, sara minal akhyar, dia akan jadi baik. Wa in kana minal asyrar, sekalipun dia dulunya orang jahat. Ini pengaruh kawan luar biasa. Karena tabiat itu akan mencuri masuk ke dalam hati seseorang. Siapa bakawan orang baik, dia akan jadi baik. Wa in kana minal asyrar, sekalipun dia dulunya jahat. Tapi sebaliknya, wa man sahibal asyrar sara minal asyrar wa in kana minal akhyar. Siapa bakawan orang jahat, dia akan jadi jahat, sekalipun dulunya dia orang baik. Hati-hati memilih kawan. Apalagi mencari pasangan hidup. Ini kawan seumur hidup pasti berpengaruh sifat. Pasti berpengaruh. Hati-hati. Takawan orang nang panguyaan timbul jadi panguyaan. Asa seorang ini kada tapi kada bisa menguya orang. Asa kada bisa menguya orang, takawan lawan sidin itu timbul panguyaan juga. Memandir orang juga. Menguya ini salah satu penyakit nang sudah hampir hampir memasyarakat sudah, hampir merata sudah. Memandir orang, menguya orang, menyebut kejelikan orang. Padahal orang dan ini bukan dosa kecil nang bisa terhapus dengan sekedar kita berbuat kebaikan. Ini ghibah, ini ghibah. Dosanya berat. Akibat nang timbul dari ghibah, dari menguya orang, ini sangat berat. Di antaranya akibat kita menguya orang itu, amal ibadah kita tertolak. Kita beribadat mulai subuh sampai kemarian, enak ada malaikat hafazah nang membawa naik ibadah kita tuh nah. Ibadah kita tuh rencana diandak di satu tempat ngarannya Illiyin. Itu andaknya di bawah arasy di atas langit 7. Itu tempat penyimpanan catatan amal kebajikan hamba. Dan di situ apabila hari kiamat kena bila ada catatannya, kayaknya kita kawa mengklaim untuk mengambil pahala dari ibadah yang kita kerjakan. Ibarat orang perusahaan itu, kenapa orang menyebut impuis kah? Kenapa itu? Ada catatannya karena sekian bulan, apalagi nang orang
nang apa nang masukan motor nang orang katring toh nah kaluari duit harus kena ada catatannya anjar di anu perusahaan ni salah sedikit gin paksa maasai itu perusahaan di dunia itu rumit. Kalau kita asal sampai ke illiyin aja hari kiamat pasti dapat kena pahalanya. Pasti dapat. Tapi untuk mencapai illiyin itu harus melewati lapisan-lapisan langit nang tujuh. Karena andaknya di atas langit ketujuh, di bawah arasy. Nah, orang nang manguyak nito, orang nang ketujuh memandir aib orang, jangankan sampai ke illiyin, sampai langit pertama sudah kana tilang, kana rajia. Ujar malaikat penjaga langit pertama, ini amal kada boleh lewat, kada boleh melewati kami, karena orang nang manguya, orang nang beramal nang ini, katujuh memandir orang, menyebut-nyebut kejelikan orang. Akhirnya amalnya tertolak, dihamputakan ke wajah orang nang beramal nang itu. Nyamanlah sudah ditolak orang, dihamputakan pula. Kita diberi orang, kita misalnya memberi orang wadai, sudah orangnya kada menerima, ditawak orang, kamu hak kita pulang wadai kita. Lebih sakit daripada penolakan. Lebih sakit daripada ditolak nih tuh. Jadi orang nang beramal, apabila katuju menguya orang, amalnya ditolak. Kada sampai ke illiyin. Kalau orang nang menguya nini nih, beramal banyak bahari. Bahari kalau beramal. Banyak benar nih, haji, umrah ini bahari nih. Nah, sekarang katuju menguyai orang, maka pahala amal nang bahari kala nang sudah tercatat di illiyin tu pulang, maka sudah sampai ke illiyin. Amun nang ni hari ini beramal, kamarian nang menguyai orang, tertolak amal tu kada sampai ke illiyin. Langit pertama aja tabulik. Sekarang amal nang bahari kala mah haji si anu. Wah ini panguyaan. Wah ini katuju memandir aib orang. Kayak apa nih tuh? Tambah lagi hukumannya pahala-pahala nang sudah tercatat di illiyin nang cagaran dinikmati di akhirat kaina dipindah Tuhan kepada orang nang dikuyaknya. Dipindah kepada orang nang dikuyaknya. Sehingga hari kiamat kada aneh ketika ada orang disuruh membuka catatan amal, ikra kitabak kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba wa kullu insanin alzamnahu tha'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba. Ketika catatan amal diberikan kepada seseorang, disuruh membaca, dibacanya, ternyata di situ ada sebagian hamba-hamba nang terkejut dengan apa yang dibacanya. Di situ ada pahala haji, di situ ada pahala umrah. Bingungnya, maka aku kan disuah berhaji, aku kan disuah umrah. Di situ ada pahala tahajud, maka bingungnya, aku kan disuah tahajud. Guring malam dawah haji juga, bingung. Kenapa ada pahala tahajud? Kenapa ada pahala haji? Kenapa ada pahala berumrah? Tersalah kan ini malaikat. Lalu ujar malaikat, ini benar catatan di kamu. Adapun pahala tahajud, kenapa ada? Karena haji si anu, karena orang yang pernah hajud si anu ahli tahajud itu, katuju menguya ikam, maka pahala tahajudnya pindah lawan ikam.
Karena apa? Ada pahala haji, pahala umrah. Maka ikam kada bahaji, kada umrah. Karena haji si anu nang rancak naik haji itu. Haji si anu nang rancak umrah. Itu katuju memandir ikam, katuju menguya ikam. Maka pahala haji umrahnya pindah lawan ikam. Jadi ini pelajaran bagi kita. Kalau kita mengerti ini, kalau ada orang memandir kita, menjelek-jelekakan kita, mengaib-aibkan kita, memburuk-burukakan kita, semestinya kita jangan sedih, jangan sedih, malahan kalau perlu kita gembira. Kenapa gembiranya? Karena inya memberiakan pahala ibadahnya lawan kita. Jangan dibalas. Jangan dibalas. Kalau inya menjelikakan kita juga, kita jangan takutan kemuliaan kita cagaran hilang. Kita harus punya keyakinan kada akan hina. Walaupun seluruh dunia hendak menghinakan inya, apabila Allah ingin memuliakan dia. Kita harus punya keyakinan. Kada akan hina seseorang. Walaupun seluruh dunia hendak membikin dia hina, kalau Allah ingin memuliakan dia. Sebaliknya, kada akan mulia walaupun seluruh dunia hendak mengangkat inya, hendak memuliakan inya, mendukung inya, apabila Allah baka hendak menghina akan inya. Jadi kita jangan takutan, dipandir orang, dikuya orang, disambati orang, jangan takutan. Selama nang kita gawin ini satu kebaikan, selama nang kita kerjakan itu sesuai dengan syariat nang diajarkan, jalanakan aja. Dan setiap kebaikan pasti ada yang menentang. Jangankan kita, para nabi pun ada. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Seperti itulah kami jadikan bagi setiap nabi aduan minal mujrimin, musuh daripada orang-orang durjana. Ini sudah janji Allah, setiap nabi Allah siapkan orang yang memusuhinya daripada kalangan para pendosa. Sudah janji Allah. Zaman Nabi berlalu, zaman para Nabi berlalu, sekarang zaman pewaris para Nabi. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh para pewaris Nabi, pasti ada yang menentangnya. Pasti ada yang memusuhinya. Pasti ada. Dan salah kalau kita melawani, mandang hari, maladini. Kalau kita belajar ilmu paku, paku itu hanya nang lurus nang dicatuki orang. Nah, nang lurus saja nang dicatuk orang nih. Ya kala, amun sudah paku itu bingkok, timbai orang kahiga, kada pakai orang lagi. Nah, bila kita nih berada di jalan nang lurus, pasti nah, catuki orang kena. Catuki orang, sambati orang. Jangan berhenti, jangan mandang hari. Apalagi melawani. Jangan. Nah, kayak gibah tadi, nah kalau kita pikirkan orang menyambati kita, orang menghina kita, bujur kita bujur kayak itu, nah kelakuan kita bujur, dipandir orang, dikuya orang, kemana-mana orang memandir, bujur nih, bujur
itu gibah ngarannya. Tetap kita untung. Napa untungnya? Pahala orang yang menggibah kita itu berpindah ke kita. Kalau kada bujur bang, makin genal pahala. Nih, orang memfitnah kita. Kalau nang bujur, itu gibah. Tetap kita nang digibah ni untung. Asa jan melawan nih. Pahala nang orang itu pindah ke kita. Kalau pahalanya habis, dosa kita disandang oleh inya nang menggibah kita. Tubuh kalau bujur, amun kada bujur bang, fitnah. Fitnah ini ganal lagi dosanya benda gibah. Fitnah ini ganal lagi dosanya benda gibah. Kayak apa? Kalau fitnah nang ini kalau sempat berilaan hari kiamat, maka nang difitnah itu dibebaskan untuk mengambil pahala sakahandak inya sampai puas. Punya sampai puas, itu was ikam memfitnah diaku aja. Nang kada bujur, ikam sambati aku ini. Sekarang napa? Handak duit. Duit kada payu lagi hari kiamat. Kayak apa? Sakira berilaan. Nah, ambil pahala inya. Sakahandak ikam sampai puas. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati bakawan. Nah, hati-hati bakawan. Kalau bakawan urang nang panguyaan, timbul kena sorang jadi panguyaan juga. Bakawan urang pamalar, jadi pamalar juga tuh jagaran. Berpengaruh. Urang pamalar tuh urang nang rugi. Ujar ulama tiga golongan nang rugi itu. Tiga golongan nang rugi itu napa? Inya lapah urang nyamannya. Yang pertama anjing pemburu. Nah, lapah inya berburu binatang. Nang nyaman siapa? Patuanannya maambil binatang buruannya nita. Nah, lapah si anjing nah menyasah ke mana-mana. Anjing pemburu. Rugi jadi anjing pemburu nita. Nang kedua, orang yang menggibah tadi. Orang yang menggibah tu rugi. Tuhok ba'amal. Lapah ba'amal. Tuhok ba'amal. Tahu-tahu pahalanya sagan orang nang dikuyaknya, nang digibahnya. Seorang ba'amal mulai tengah malam, ibadat, zikir, macam-macam, tahajud, baca Quran. Begitu beisukan, duduk di warung, memandir orang, menguyak orang. Nang dikuyak malam tadi, mengaruh wara, guring. Nang dikuyak mengaruh malam tadi, seorang maka mulai jam 2 tahajud. Sampai subuh kada beguringan. Begitu imbas subuh, bulik dilanggar, bulik di masjid, duduk di warung, memandir. Seanu tu, kada talihat kalanggar, melandu terus. Memandir lawan orang. Rugi. Napa ruginya? Pahala seorang. Nang mulai tengah malam tadi beribadat sampai subuh tapi ndah lawan urang nang malandau tadi. Nang ketiga urang nang rugi itu napa? Urang nang pamalar. Kenapa mati rugi? Saurang lapah becari. Saurang lapah mengumpulkan duit. Seorang lapah merintis usaha. Tapi dipamalarakan duit tu. Disumbangakan kada, disedekahkan kada. Mati. Banyak kalau orang mati takajut ni tu. Banyak kalau mati. Anum mati. Haratan di puncak karir. Mati.
maka betinggalan harta banyak, betinggalan usaha banyak, betinggalan duit banyak, betinggalan bini banyak juga. Maka anum-anum mau ulang. Ayo. Siapa nang nyamannya siapa? Urang. Urang. Bini itu ada cagaran artinya hak nang sehidup semati, Bang. Ada cagaran. Ada cagaran. Paling lawas setahun. Paribasanya tuh dilelawasakan paribasanya. Berpikir mencari gantiannya halal loh. Amun talaki nang paham menggandang lawan arwah. Nah, diarahakan harta peninggalan arwah itu sagan kebaikan nang mengalir pahalanya. Nang di alam kubur nyaman, ada sakit hati malahan berterima kasih. Berterima kasih karena itu nang lebih berharga bagi mereka tuh. Amun cagaran artinya nang digunakan sagan nang puya-puya, apalagi digunakan segan maksiat, segan yang haram, bah, kasihan yang dikubur. Tiwasnya pang pemalar juga. Al-bakhil aduullah. Orang pemalar itu musuh Allah. Orang pemalar itu musuh Allah. Bakhil itu pohon nang tumbuh di neraka jahannam. Aghsanuha mutadalliyatun ilal ard. Cabang-cabangnya beuluran ke tanah, ke bumi. Cabang-cabangnya beuluran ke bumi. Siapa beingkut di cabang nang itu, maka akan ditariknya untuk ke asalnya, ke akarnya, yaitu neraka jahannam. Sebaliknya pemurah itu pohon surga yang cabang-cabangnya beuluran ke bumi juga. Siapa beingkut dengan cabang pemurah tadi, sehingga di dunianya pemurah, dia gunakan hartanya di jalan yang diridhai Tuhan, maka itu akan membawa dia, menuntun inya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati memilih kawan, hati-hati mencari kawan. Berpengaruh kena, berpengaruh. Cari kawan nang cagaran menyelamatkan dunia akhirat. Para santri-santri nih, santri-santri baru nih, buntungai nih santri baru nih. Alhamdulillah kan, alhamdulillah pesantren kita ini lebih 120 orang yang mendaftar mungkin nih tahun ajaran baru nih. Ini penting bagi para santri ini cari kawan nang ma'irit kepada kebaikan. Cari kawan nang rajin belajar, jangan nang dicari kawan nang pengguringan juga. Cari kawan nang rajin mutala'ah, cari kawan nang rajin artinya napa bewirid, nang rajin baca kitab, nang rajin baca Quran, berpengaruh beruntung ae. Berpengaruh kawan ini. Jangan mencari kawan nang panguliran. Jangan mencari kawan nang katujuh melanggar peraturan. Tau umpat juga kayaknya. Tau umpat. Jadi ini di kawan ianya. Al mar'u ala dini khalilihi, ujar Nabi. Al mar'u seseorang ala dini khalilihi, atas agama kawannya. Ini Nabi mengatakan. Kita kada kau menilai kebaikan orang, ikam orang baikkah, kada kaya itu kita menilai orang. Ditakuni orangnya, ikam orang baikkah, kada kaya itu. Kita hendak menilai seseorang itu baik atau kada, lihati kawannya. Kita hendak menilai kebaikan agama seseorang, lihati kawannya. Ini Nabi mengatakan. Al-mar'u ala dini khalilihi.
seseorang atas agama Khalil kekasihnya. Siapa nang rakat lawan inya, siapa nang dekat lawan inya, itu pasti berpengaruh kepada kebaikan agama atau keburukannya. Bila nang dikawaninya orang-orang maksiat, katuju maksiat, jo cegaran manusia. Bila nang dikawaninya orang-orang nang katuju taat, katuju ke majelis ilmu, katuju ke majelis zikir, katuju ke majelis salawat, pasti baik orang cegaran. Tabiat itu kada langsung pang berpengaruh, perlahannya masuk, tapi pasti ada masuk. Pasti ada masuk. Bebinian dah, bila talaki orang baik pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh. Bila talaki orang nang aur berusaha, berusaha aja gawian. Siang malam berusaha aja. Talaki orang nang kada sin usahaan, ampi halal berusaha juga. Paling tidak berkurangnya berusaha. Amun rajeki di tangan Tuhan, mengapa dipupusangakan? Rajeki itu sudah ditetapkan Tuhan. Yakini kita nang ini, seandainya kita ni lari dari rajeki kita, niscaya rezeki itu akan datang menyasah kita sebagaimana kematian datang menjemput kita. Asa kita yakin bandak di situ. Yakin bandak di situ. Kalau kita kada yakin, masalah rajeki nang ini nang banyak merusak iman kita nih. Masalah rajeki ini nang banyak merusak iman. Talambat sedikit artinya rajeki datang pusang. Kurang sedikit pada biasanya rajeki pusang. Ada di zaman Abu Yazid Bastami seseorang nito gawiannya membongkar kuburan, maambil kain kafan, sagan dijual bahasa pulang. Nya ribuan tahun maka jadiannya sudah jadi kain kafan ini larang bahari itu. Ini maulah pakai tangan, kada pakai mesin jadi larang. Mengalih maulah menanunnya nito. Jadi di zaman Sidin tu ada orang nang gawiannya membongkar kuburan. Bila ada orang mati siang, malam harinya bongkarnya, diambilnya kain kapan, kena dijualnya, kena anu orang. Disebut nabash ngarannya, nabash. Jadi suatu ketika orang ini hadir di majelis Abu Yazid Bastami, hadir di situ, lalu ia tobat. Datang ke Tuan Guru Abu Yazid Bastami menyatakan tobat. Nah, lalu jadi imamnya Abu Yazid Bastami, aku betakun kamu sudah tobat juga, kada cagaran maulangi lagi, nggih guru ai. Nah, sekarang berapa kuburan sudah pernah ikam bongkar sebelum tobat nang ini? Ujar si Nabas, 1000 kuburan kurang lebih. 1000 kuburan nang dibongkar sudah diambil kain kafan nih. Lalu ujar Imam Abu Yazid, betakun adakah ikam betambun kejadian aneh? Misalnya ada mayat nang berdiri kah? Nang jadi hantu kah? Nang membongkar kuburan orang. Jadi ujar si Nabas tadi, di antara 1000 kuburan guruai nang ulun bongkar, cuma satu nang kada berpaling dari arah kiblat. Ini orang-orang yang beriman nih mati nih. Begitu dimasukkan kali yang lahat, dihadapkan ke kubur, ke kiblat itu. Kalau kita tuh dihadapkan ke kiblat, muha nihnya anu yang lahat kan, dihadapkan ke kiblat, sekali malam dibongkar timbul membelakangi kiblat.
Dan ini 999 kuburan nang ulun Bung Karno, hanya satu nang tetap menghadap kiblat. Napa sebabnya, Guru? Nah, ini nang ujar Rasulullah, kebanyakan kita ini mati dicabut iman, mati su'ul khatimah karena ragu-ragu masalah rajaki. Masalah rajaki ini ragu-ragu kita. Padahal Allah Ta'ala itu bersumpah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk nang melata di bumi, termasuk manusia nih. Tidak ada makhluk pun nang di bumi nang ini melainkan atas Allah rajakinya. Kita kada yakin lawan janji Allah. Kita kada yakin lawan janji Allah. Allah bukan hanya berjanji, bahkan Allah bersumpah. Fa wa rabbis sama. Allah bersumpah. Allah bersumpah nang apa? Bahwa rezeki kalian itu wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rezeki kalian. Ketetapannya sudah di langit, sudah di lauhil mahfuz, sudah kita ini ketetapan rezeki kita di lauhil mahfuz. Entah lewat siapa, lewat mana itu sudah ketetapan Tuhan. Kada cagaran mati sebelum rezeki kita habis. Sudah ditetapkan. Nang kaya apa aja kita berhemat, menyasah duit, menyasah rezeki. Kada cagaran bertambah. Kada cagaran bertambah. Karena takdir Tuhan sudah tertulis di lauhil mahfuz di langit sana. Wa rabbis sama inna hadzal haqqu mithla ma annakum tantiqun. Demi Tuhan pemilik langit, ini bujur ya Tuhan. Bujur bersumpah Tuhan bahwa ketetapan raja itu sudah di langit. Kada bisa bertambah dengan giatnya kita mencari, kada akan berkurang dengan malasnya kita berusaha. Itu secara tauhid. Tapi kita nang ini ada sudah ditetapkan Tuhan. Ada orang nang dipilih Tuhan karena inya maurusi agamanya, maurusi nang lain, lalu orang ini diandak Tuhan di makam tajrid, di makam kada berusaha, duduk di rumah haja, datang rajaki lawan inya. Itu Tuhan memilih orangnya itu. Ada orang nang memangnya maajar kada, maurusi agama kada, lalu Tuhan menetapakan inya nang ini dapat rajaki diandak Tuhan di makam asbab, di makam sebab, di makam bekerja. Di makam bekerja. Jadi mesti bekerja. Kada boleh orang nang diandak Tuhan untuk begawi bekerja mahandaki nang orang nang di rumah saurang kada diandak Tuhan di sana. Itu syahwat itu. Nyamannya aja si Dinang itu di rumah aja, datang duit. Nyamannya si Dinang itu di rumah aja, datang orang beri motor. Itu sudah diandaki Tuhan, kayak itu orang. Kita-kita nang diandak Tuhan becari, jangan mahandakin itu. Nah, kita tetap becari, nang diandaki Tuhan sebagai panurihan, tetap menurih. Jangan ampih menurih, benang datar. Imbah menar ceramah nila ampiha menureh. Dengan kita ini masalah rejeki nih, kan sudah ditetapkan di langit ujar Tuhan nih, dijamin Tuhan. Lalu wai mendengar ceramah ulun nang ini timbul punya ketetapan, aku hendak ampih menureh. Aku hendak ampih buka toko. Aku hendak ampih begawi. Timbul dibungin ajaran sasat. Nah, apa? Adanya inya mendengari kada sampai tuntung.
Nyembah bahaya bila mendengarin kada sampai tuntung, mengantukkah? Ujar guru, wajib menyahut salam. Dedengarannya karena mengantuk. Wajib mencuntan ayam. Timbul behilangan ayam urang. Jadi nang diandak Tuhan di makam asbab, tatap begawi, tatap begawi, jangan ambih begawi nah. Tapi hati jangan beingkut dengan gawian. Ini nang dikehendaki Tuhan. Hati jangan beingkut lawan gawian. Hati tetap beingkut lawan Allah. Hati tetap berkeyakinan Allah nang memberi rezeki, bukan gawian nang ini. Nah, bila hati kuat beingkut lawan Allah, seapapun dapat rezeki, itulah sudah ketetapan Allah untuk hari ini, maka disyukurinya, hati bahagia. Nah, itu nang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki kita sekira hati itu bahagia terus, bahagia. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatakan nikmat Allah la'allakum tuflihun, pasti kalian beruntung. Nang diingatakan tu nikmat, diingatakan tu nikmat. Jangan mengatakan musibah. Jangan mengatakan nang kadada. Minggu tadi aku buka toko, atau semalam aku buka dagangan payu 1 juta. Kenapa hari ini 100 ribuannya? Mengatakan nang kadadanya, nang ada nang diingatakan ini nikmat Allah. Pandang nang memberi nikmatnya, hati bahagia. Amun mengatakan nang kadada tarus, ya pusang tarus hati, sedih tarus hati. Urang sedih, kawannya hantu. Urang sedih, bakawan syaitan. Urang nang pusang tarus tu, kawan syaitan. Syaitan tu napa? Syaitan tu makhluk nang dilaknat oleh Allah. Makhluk nang dibenci oleh Allah. Syaitan tu makhluk nang dikutuk oleh Allah. Kita bakawan, jangan hati-hati memilih kawan tadi. Kita bakawan lawan syaitan, kita bakawan syaitan. Syaitan orang yang dimurkai Allah, kita akan menjadi hamba yang dimurkai Allah. Napa? Ujar Tuhan, malam yarza biqadai, walam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai, bal yatlub rabban siwai. Siapa kadar ridha lawan takdirku? Aku dapat rezeki sekian, ridha maka jangan kadar ridha. Saya ini pang sudah rezekiku nah, ridha. Ini kadar ridha hati, sangkal. Walam yashkur ala na'mai, kada syukur atas nikmatku. Seorang dapat duit sekian, mun memandang ke atas, nyatai kada syukur, cuma pandang ke bawah. Seorang dapat duit 100 ribu, syukuri. Jangan memikirkan orang dapat 1 juta, pikirkan orang dapat 10 ribu. Syukuri, ini kada bersyukur nih, kada bersyukur. Ujar Tuhan, siapakah derida lawan takdirku, kada bersyukur lawan nikmatku, kada sabar lawan ujianku. Kita nih selama hidup di dunia ini ujian terus. Selama hidup di dunia ujian terus ada. Kada sabar lawan ujian Tuhan. Kada menerima dan kenyataan hidup, apabila hidupku nyaman. Apabila hidupku sugih kayak orang. Ada sabar lawan ujian Tuhan. Paliat lub rabban siwai. Paliat lub rabban siwai. Ini ancaman Tuhan nih. Faliat lub rabban siwai. Cari Tuhan selain aku. Allah kada mengakui kita sebagai hamba. Allah kada mengakui kita sebagai hamba. Nyamanlah. Hati-hati. Ini pungkalannya di kawan aja nih. Bila hendak jadi orang baik,
sakira dengan nikmat bersyukur, sakira dengan bala ujian sabar, dengan takdir Tuhan ridha, kawani orang-orang yang kaya itu. Ya Allah. Dan meminum arak dapat dihapus dengan sedekah dan kebajikan lainnya. Nah, jadi itu intinya, kalau kita merasa belum jadi orang baik dan kita memang belum jadi baik lagi. Kita memang belum jadi baik. Nah, kita cari kawan yang baik, kita berkumpul dan orang-orang baik. Dan alhamdulillah dikatakan dalam satu riwayat bahwa setiap perkumpulan 40 orang itu ada wali Allah saikung di sana. Setiap 40. Dan maka perkumpulan kita ini insyaallah kurang lebih 3000 orang. Maka dengan kemuliaan daripada kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, yang hadir di majelis kita pada hari ini, kita kada tahu siapa sidin, siapa orangnya. Mudah-mudahan dan berkat sidin-sidin dan berkat orang yang dicintai Allah nitonah, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدنا توفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Beritahukan pada jemaah, insyaallah malam Kamis ini, majelis malam Kamis kita ini akan kedatangan tamu seorang Habib dari Probolinggo, Jawa Timur. Dan sidin ujar hendak mengijazahkan semacam wafakah untuk syarat berdagang atau syarat rumah atau apa tuh. Ujar saja pang juga. Tapi insya Allah lah juga ulun ke dewan yang ada juga insya Allah ada hendak kesini je. Insya Allah ulun padahe cuma insya Allah bila kada ada perubahan jadwal, kada ada anu, insya Allah ada tamu kita ke majlis malam Kamis seorang Habib dari Probolinggo. Kena ada anunya dibagi di grup zikir. Kena ada.